pemelihara Allah. Jadi tanpa tambah pilih putaran listrik dan ke bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Bangsal Kosong. Pagi itu sang bapak kaget karena anaknya sudah pulang sekolah. Kamu kenapa, Dek? Kok jam segini sudah pulang sekolah? Adek, kayaknya nggak enak badan, Pak. Coba Bapak periksa. Waduh, badan kamu panas banget, Dek. Kita harus segera ke puskesmas. Iya, Pak. Maka mereka pun segera bergegas ke puskesmas. Sang bapak pun segera menemui dokter yang berjaga di sana. Ini, Pak, anak saya mengalami demam tinggi. Oh, begitu. Ya sudah, sini biar saya periksa dulu anaknya. Bagaimana, Dok? Anak Bapak ini sepertinya terkena gejala demam berdarah. Terus, bagaimana, Dok, solusinya? Karena peralatan medis di sini kurang, paling saya kasih surat rujukan agar Bapak bisa ke rumah sakit. Terus, bagaimana ini, Pak? Kita pulang dulu ke rumah. Setelah itu, kita langsung ke rumah sakit, Dek. Ini resepnya mau ditebus enggak, Pak? Enggak, Pak. Lagian ini saya langsung mau ke rumah sakit. Setelah pulang ke rumah, mereka pun langsung berangkat ke rumah sakit. Nah, sampai juga akhirnya kita di rumah sakit. Sesampainya di sana, sang bapak pun ditegur oleh salah satu petugas rumah sakit. Selamat datang, ada yang bisa kami bantu, Pak? Ini, Dok. Anak saya, kata dokter puskesmas, terkena gejala demam berdarah. Waduh, maaf sekali lagi. Ruangan di rumah sakit ini sudah penuh semua. Lagian saya juga bukan dokter, hanya perawat saja. Waduh, jadi bagaimana ya, Pak? Anak Bapak ini saya lihat kondisinya harus dirawat inap. Tapi ya bagaimana, ruangan ini sudah penuh semua.
Tolonglah, Pak. Berapa saja saya bayar? Bagaimana ya? Kami punya ruangan kosong, tapi... Tapi apa, Pak? Ini cukup kita berdua yang tahu. Lah, kok begitu, Pak? Ya, kalau Bapak nggak mau, ya nggak apa-apa. Silakan Bapak cari rumah sakit yang lain. Ya sudah, Pak. Saya mau. Kalau begitu, ayo ikutin saya. Bapak dan anak pun kemudian mengikuti perawat itu. Nah, ini Pak ruangannya. Lah, kok kayak gudang? Mana letaknya tepat di samping kamar mayat lagi? Ini bangsal kosong, Pak, bukan gudang. Bapak lihat sendiri, itu masih ada kasurnya juga kok. Kok serem gini ya? Bagaimana, Pak? Mau nggak sementara anaknya dirawat di bangsal ini? Aduh, Pak, sakit. Melihat kondisi sang anak, sang bapak pun akhirnya setuju. Ya sudah, nggak apa-apa lah, Pak. Baiklah, adiknya silahkan rebahan dulu, biar Om periksa. Ini harus diimpus, Pak. Kalau nggak bahaya, saya ambil impusnya dulu sama obat penurun panasnya dulu. Baik, Pak. Tak lama kemudian perawat itu datang kembali sambil membawa infus. Nah, saya pasangin dulu ya infusnya ya, Dek. Aduh, sakit, Om. Mana lagi ya posisinya yang pas? Perawat itu terlihat kebingungan memasang jarum infus. Sakit, Pak! Bagaimana sih, Pak? Bisa nggak sih masang infusnya? Bapak tenang aja. Ini sudah terpasang. Nah, ini obatnya diminum 3 kali sehari ya. Dan jangan makan yang manis-manis. Lah, apa hubungannya, Pak? Sudah, ikutin aja Pak kata saya. Sepertinya ada yang aneh sama ini perawat. Kayaknya abal-abal ini. Ya sudah ya, Pak. Saya tinggal dulu. Masih banyak pasien yang harus saya kunjungin. Tak lama kemudian perawat itu pun meninggalkan mereka berdua. Malam itu suasana di bangsal kosong itu terlihat makin mencekam. Kok suasana bangsal ini agak aneh ya? Tak lama kemudian sang anak merintih kesakitan. Aduh, sakit, Pak! Sabar, Dek. Nanti Bapak panggilkan perawat. Kebetulan ada seorang suster yang lewat di depan bangsal itu. Nah, itu kebetulan ada suster lewat. Suster, suster, tunggu, anak saya panasnya naik. Suster itu pun segera menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sang bapak. Hmm.
Bangke setan. Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa, Nak. Nah, ada dokter jaga yang datang. Anak kamu sakit apa? Kok suara dokternya aneh ya? Kamu dokter apa bukan sebenarnya? Kenapa kamu tanya begitu? Jangan-jangan demit lagi ini yang nongol. Saya memang demit. Bangsat, ayo Nak, kita tinggalkan tempat ini. Mereka berdua pun segera meninggalkan bangsal kosong itu. Sesampainya di depan rumah sakit, mereka ditegur oleh perawat tadi. Kalian mau kemana tengah malam begini? Bodoh amat, emang rumah sakit gak jelas. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.